Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lagi di Berendo Ruang Seni dan Budaya, tentunya kita masih membahas mengenai seni menulis cerita pada anak. Nah, tadi sempat menceritakannya, banyak ternyata perbedaan antara dongeng dan juga cerita anak. Tapi sebenarnya nih ya, mungkin dari Bu Helen bisa menjelaskan, cerita anak itu seperti apa sih dibuatnya, berapa halaman, terus ceritanya seringan apa, dan apa sih sebenarnya tujuannya kepada anak-anak yang membaca? Baik, jika ingin ditanyakan karakteristik dari buku cerita anak itu, tentunya memang ada penjenjangan buku ya Mbak. Mulai dari pembaca dini, jika di pembaca dini kita tidak memberikan banyak tulisan kepada anak-anak. Itu untuk anak-anak PAUD masih awal yang belum bisa membaca, kita lebih memberikan banyak gambar. Jadi anak-anak belajar memahami teks dan konteks itu melalui gambar. Kemudian ada pembaca pemula atau pembaca awal, ini mulai anak dari usia 7-9 tahun. Mereka ini yang mulai sudah mulai belajar membaca, tapi kita belum boleh memaparkan anak itu terlalu banyak kosakata. Jadi kita punya batasan dalam satu halaman itu cuma boleh terdiri atas 1-5 kalimat. Nah, kemudian naik lagi ke jenjang B2. Di B2 ini cuma boleh paling banyak itu 24 halaman. Kemudian batasan kalimat pun dalam satu halaman itu cuma boleh terdiri atas 7 kalimat. Nah, jadi sedetail itu aturannya Mbak. Bahkan untuk jumlah kalimat yang boleh dikonsumsi oleh anak-anak dalam satu halaman pun itu juga diatur. Tak ada lagi naik lagi ke B3 itu dalam satu halaman sudah boleh menginjak sekitar 9 kalimat. Dan itu pun didukung dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik dan mendukung cerita. Jadi sebenarnya anak-anak ketika usia anak-anak mereka belum boleh ya dipaparkan dengan satu halaman full yang tulisan semua. Karena seperti Mbak Afifah bilang tadi, takutnya anak memang membaca tapi mereka tidak paham apa yang mereka baca. Benar. Boleh jadi mereka sangat lancar ketika membaca berapa halaman, 1, 10, atau 20 halaman, tetapi mereka tidak bisa memaknai yang mereka baca itu apa. Jadi kalau ditanya sesederhana apa sih, sederhana memang. Jika saya boleh memberi contoh salah satu buku ya Pak Yusuf, di tahun 2022, jika boleh saya sebutkan penulisnya adalah Pak Zazili dari salah satu sekolah yang ada di Kota Bengkulu. Judulnya itu adalah Biji Durian Kejujuran. Iya. Jadi cerita tentang bedu, si beruang madu. Jadi kalau tadi ditanya tentang dongeng, ternyata boleh saja kita memasukkan tokohnya itu bukan manusia. Hewan pun boleh kita jadikan sebagai tokoh dalam cerita tersebut. Si bedu ini mendapat tugas dari gurunya untuk menanam 2 biji durian. Kemudian untuk dikumpulkan nanti ketika masuk sekolah, ternyata semua teman bedu, biji duriannya tumbuh menjadi bibit durian. Punya bedu tidak tumbuh, cuma 1. Si bedu ragu, saya harus jujur atau tidak ke guru. Karena di antara semua temannya, cuma dia sendiri yang tidak tumbuh. Di sana letak anak-anak belajar. Oh, ketika saya dihadapkan pada pilihan itu untuk jujur dan tidak jujur, saya harus apa? Sesederhana itu Mbak. Nah, ternyata ketika melewati pergulatan batinnya si anak kecil ya, dengan menangisnya, dengan sedihnya, dengan takutnya, si bedu memutuskan untuk jujur. Pak guru, biji durian saya tidak tumbuh 1, sedangkan teman-teman tumbuh semua. Di akhir cerita Pak guru memberitahu bahwa anak-anak ternyata dari 2 biji durian itu, yang 1 sudah saya rebus. Jadi tidak mungkin tumbuh, yang mungkin tumbuh cuma 1. Nah, jadi dari cerita yang sesederhana itu Mbak, didukung dengan banyak ilustrasi, anak-anak dia belajar sesuatu. Di satu sisi mereka belajar tentang kearifan lokal bahwa binatang khas dari Bengkulu ini adalah beruang madu. Kemudian di sisi lain, apapun kondisinya, apapun tantangan di depannya, bahwa mungkin nanti dia akan kena marah atau apa, tapi anak-anak tetap harus berkata jujur. Nah itu, jadi jika ditanya sesederhana apa, sesederhana itu saja. Tapi memang ada sesuatu yang kita muatkan dalam cerita kita yang memang akan mengena. Dan cerita seperti itu ketika anak-anak membaca dan anak-anak paham, pasti mereka ingat. Dan itu bentuk pembentukan karakter yang kita inginkan.
Baik, jadi dengan perumpamaan ya. Iya. Tapi kan kalau ngomongin anak-anak ini kan mungkin untuk perumpamaan kan mereka agak sedikit kesulitan gitu ya Bu ya. Mungkin mereka harus yang kita kasih tahu A ya A, B ya B, tidak dengan perumpamaan. Apakah memang anak-anak ini bisa apa ya memahami ini dengan baik ataukah memang harus ada proses dalam membaca juga nih Bu? Jadi proses dalam membuat ceritanya pun tidak langsung jadi. Seperti yang saya bilang tadi, bahkan dalam pemilihan katanya saja, diksi di dalam cerita tersebut pun kita pilih. Kemudian kan namanya proses Mbak, kita bikin sinopsisnya dulu, kita bikin papan naskahnya dulu. Ada terjadi beberapa kali proses penyuntingan, baik dari ahli, kemudian dari kami, dari tim penyunting kantor bahasa sendiri terhadap cerita yang akan kita tampilkan. Ketika kita rasa bahwa satu naskah cerita ini akan terlalu berat untuk dikonsumsi oleh anak-anak yang di usia yang kita tuju, tidak kita tampilkan. Memang seleksinya panjang untuk bisa menjadi satu buah cerita jadi. Baik, jadi memang butuh proses. Betul. Dengan standar yang memang seharusnya. Betul. Gitu ya Bu, memang sudah ada, sudah difikirkan, sudah mungkin dicoba langsung pada anak-anak juga ya. Jadi jangan pernah khawatir dengan penulis-penulis handal ini tentunya sudah melalui standar dan mekanisme yang luar biasa tentunya. Nah mungkin Bapak nih aku mau tanya, tadi kan untuk pembuatan buku kan butuh waktu tentunya ya. Kalau dari Bapak sendiri ini pernah bikin buku berapa banyak? Dan apa aja sih buku-buku yang pernah dibuat, tapi nanti ditahan dulu setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Brendo Ruang Seni dan Budaya.